sudah banyak hadiah. Ayo kita masuk ke line round yang kedua. Ya, di line round ini saya punya door prize menarik yang langsung bisa dibawa pulang. Ada apa saja hari ini? Tuh. Hari ini hadiahnya ada microwave, coffee maker, chopper, blender, dan juga mixer. Mau semuanya ambil. Oke. Kita lihat. Saya minta dari BDF Yoga dulu. Tiga orang yang diutus siapa? Selfie, Rati, dan... Ranti. Oke. Siap. Bagaimana dengan Ditown Warrior? Siapa tiga orang? Kita bertiga. Willy, Hardy, Azki. Sini. Oke. Sweet lagi, bersiap. Satu, dua, tiga. Oh. Penonton. Kayaknya mereka lagi ada masalah. Berarti yang menang adalah Ditown Warrior. Jadi Ditown ini mendapatkan kesempatan menjawab pertama. Siap. Begitupun selanjutnya. Bersiap. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang orang lakukan untuk memotong tali bila tidak ada gunting? Azki, silakan. Gigit. Digigit. Siap ya. Survei membuktikan. Ada digigit. Tapi itu nomor 2. Oke, lumayan tuh ada chopper. Simpan kembali lagi ke belakang Hardy. Berikutnya mempelai wanita. Selain digigit, apalagi jawabannya adalah dibakar. Oh, suka dibakar. Oh ya. Coba kita lihat survei membuktikan. Berat, Ki. Tolongin, Ki. Gotong berdua. Kamu sendiri. Ih, kayaknya jadi beneran nih. Maju. Selain digigit, dibakar, jawaban berikutnya adalah pakai pisau. Iya, coba. Kamu mau apa nih kira-kira? Gak tahu itu namanya apa ya. Survei membuktikan. Rati, selain pakai pisau, digigit, dibakar, jawaban berikutnya adalah ditariklah. Coba survei membuktikan. Ayo, siap. Ditarik ada nomor 5, tapi ya oke. Ada blender. Oke, ini luar biasa loh, belum ada tetot. Oke, okay, Hardy. Feeling gue sih dia tetot ya. Siap. Hardy, pakai pisau lah, digigit, dibakar, ditarik. Satu lagi adalah? Digesek. Ah. Pede aja dulu.
yang gesek, aku jagain lilin. Survei membuktikan. Ya. Tidak ada. Oke. Ini kalau tinggal satu lagi emang lebih sulit. Ranti. Selain pakai pisau aja, digigit, dibakar, ditarik, coba berikutnya. Adalah. Ayo. Tidak ada ide. Tidak ada ide. Oke. Tetot sudah satu-satu. Jangan sampai tiga tetot. Azki. Silakan. Selain pakai pisau, digigit, dibakar, ditarik, satu lagi jawabannya adalah. Ayo selfie. Satu lagi untuk mixer. Bikin bolu. Jawabannya adalah diinjek. Oke. Survei membuktikan. Bersia. Sama bersih. Will, ya. Untuk menyelesaikan permainan ini, jawabannya adalah silet. Silet. Survei membuktikan. Untuk kalian, kita lihat nih, kalau BDF Yoga tadi kan sudah dapat apa itu sembako, kemudian ada microwave dan juga blender. Kalau di Town Warrior di sini ada coffee maker, ada mixer dan juga chopper. Tepuk tangan dong untuk pencapaiannya. Saatnya kita lanjut ke permainan berikut. Ini dia double point. Nilainya dikalikan 2 dan juga ada hadiah 10 juta rupiah. Akan dimainkan oleh pemain kedua, Willy, Ratih, maju ke depan. Willy bersiap. Dari 10 juta rupiah, kita keluarkan dulu 3 juta rupiah ya. Ini 3 juta rupiah bisa direbut Willy ataupun Ratih, asal jawabannya ada. Dan juga tugas utamanya adalah menebak dari jawaban tersebut ada di urutan keberapa dari hasil survei. Oke. Oke? Siap? Satu tangan dekat tombol sudah ada di sana. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Bersiap. Pertanyaannya adalah, gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Ayo. Bunga. Bunga. Oke. Jika itu ada, menurut Rati ada di nomor berapa? 4 deh. 4. Sebetulnya enggak tahu pede. Iya. Kamu tahu ada jawaban-jawaban yang lebih bagus. Betul. Nomor 4 yakin. Betul. Ini 3 juta nih. Kalau mau dirubah boleh? Oh, boleh. Boleh. Angkanya oh, ya. Angkanya. Angkanya. Nomor berapa? Turun 1 lah, 5. Boleh. Dari 4 ke 5 ya. Ketiga aja gitu. Tetap ada pendirian. Jadi ke? 5. Yakin? Yakin. Gak mau dirubah? Gak usah. Gak mau 3? Enggak. Nomor? 5. Survei membuktikan. Saya sudah bilang tadi tiga. Tapi nggak apa-apa. Jawaban masih kita simpan di nomor 3. Willy, okay. Kalau mau main lagi harus nomor 2 atau nomor 1. Selain bunga, gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan?
alamat rumah. Oh, denang. Denang, denang, iya. Kalau alamat itu tulisannya, oh itu maksud denangnya. Oke. Survei membuktikan. Lebih bagus jadinya. Mau main atau lempar? Main. Pasti main ya. Belum main kah? Oke, sorry Willy, kita main dengan BDF Yogas ya. Ayo. Jangan diskusi. Yang di sini jangan diskusi. Di sana juga nonton dulu aja ya sambil berpikir. Bayangkan kan suka diundang lah. Ada bunganya. Ada Dena, gambar apa lagi ya? Siap Grace? Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Gambar awan. Ada awannya, gunung, jalan, sawah. Ternyata undangannya dicoret-coret anak, beneran. Survei membuktikan. Ayo. Ini kayaknya sih harus dipancing sama uang nih. Ini ada 2 juta rupiah kata kejutan di antara nomor 1, 2, atau 5, 6. Tapi belum apa-apa, ini sudah 1 kali tetot nih. Oke. Mau petua, ini dia petunjuk berhadiah. Oke. Siap. Terima kasih. Jawabannya salah satunya ada di sini. Dengar. Saya punya beberapa clue untuk bisa menebak apa benda ini yang ada di jawaban yang kita cari. Yeah. Kalau satu clue saja saya sebutkan, kemudian Dita bisa jawab, saya kasih 3 juta rupiah. Tapi kalau satu clue Dita masih bingung, minta tambah clue yang kedua boleh, tapi hadiahnya jadi 2 juta rupiah. Kalau biar yakin ya udah deh, clue-nya 3-3-nya aja nggak apa-apa, yang penting kan kejawab dan ada hadiah 1 juta rupiah kalau sekarang. Okay. Belum lagi kalau beruntung ternyata jawabannya adalah kata kejutan, berarti ditambah 2 juta rupiah. Oh, kurang baik apa kita sama semua peserta. Siap Lita, kita mulai dengan 3 juta rupiah dengan clue pertama. Apa tuh? Clue-nya adalah yeah. Berbentuk lingkaran. Iya, sudah tahu. Sudah langsung. Sudah. Bisa? Bisa. Benar ya, gak mau nambah clue lagi? 3 juta kan? Iya. Udah, ya, ini ya. Aja. Lita, gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Cincin. Jika cincin jawabannya ada, selamat. Tapi tetap kita harus membuktikan isinya, kalau benar cincin, baru 3 juta. Siap ya cincinnya? Ya, cincin. Survei membuktikan! Ya. Dan kita akan buktikan ya, apakah benar kalau ini isinya cincin, kamu dapat 3 juta. Oke. Dan isinya adalah 1, 2, 3. Cincin! Betul! Aku dapat 3 juta rupiah! Oke. Selamat ya. Cincinnya juga? Enggak lah. Masih ada 2 juta rupiah lainnya.
Andi, bayangkan undangannya dulu. Ranti, gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Gambar pasangan. Gambar pasangan. Survei membuktikan. Salah satu di antara nomor 2 dan nomor 5 adalah kata kejutan 2 juta rupiah. Dan kalau terjawab semuanya, tambah 2 juta lagi, 4 juta rupiah. Siap ya? Kalian nilainya tuh masih tertinggal loh, masih 72. Lawan itu sudah 136. Ini sudah terkumpul 116. Hati-hati, Salvi. Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Burung. Burung. Survei membuktikan. Lita jangan diskusi. Oke, di sini kayaknya uangnya makin banyak nih. Yuk, Rati, ada 2 juta rupiah. Calon pengantin, burung merpati, bunga, denah lokasi, cincin. Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Bismillah, pita. Pita, benar. Ada pita, pita benar, pita, pita. Kita gitu ya, iya. Survei membuktikan. Ayo. Silakan diskusi. Ini hati-hati loh, kalian percuma punya uang banyak tapi poinnya tertinggal. Grace, siap Grace? Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Istana. Istana. Iya benar, ada istana, ada awannya. Ada burungnya, kan ada burungnya ya. Burung gagak. Ya benar. Survei membuktikan. Ayo. Ya. Curi ya, undangan pernikahan. Siap, bukan awan, bukan istana, bukan pita. Oke, Riz, siap Riz. Siap. Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Pelaminan. Pelaminan. Esha. Yes. Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Rumah adat. Rumah adat. Di undangannya ya? Iya, betul. Hardi. Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Kalung lah. Daripada nggak jawab ya, benar. Iya, benar. Willy. Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Apa? Love. Love. Oh, love. Iya. Oke. Okay.
Azki, apakah pelaminan, rumah adat, kalung atau love? Azki siap? Siap. Gambar apa yang biasanya ada di undangan pernikahan? Love. Love. Gambar hati gitu ya? Iya. Kalau jawabannya love itu ada, berarti 154 yang sudah dikumpulkan oleh BDF Yoga direbut oleh kalian. Oke, siap. Kalau enggak ya udah untuk kalian. Siap ya? Survei membuktikan. Nila.